Hai guys, balik lagi ke channel Bas Lemons, masih dengan hari-hari Magic Chess. So faceless. Magnus. Hari ini kita bakal pakai Remi 2 lagi guys ya. Kita bakal banyak-banyak ngeroll lagi. Coba cari-cari hero-hero bintang 3 lagi sebisa mungkin guys. Ya ini kalau awal-awal ada Karina, kita ambil Karina dulu kali guys ya. Karinanya nggak ada cuk. Ya udah kita ambil Wanwan dulu ya. Karena kita tidak tahu, kita ambil Wanwan dulu aja. Siapa tuh? Kalau Wanwan itu dapetnya apa sih? Dapet Cho ya? Dapet Cho atau dapet Mia guys? Cho. Oh dapetnya Cho sama Grok ya? Kenapa bisa ada Grok? Nggak nyambung banget ini Grok. Kita jual dulu. Mianya ambil, ini ambil, oke, Chow-nya juga ambil ya. Kita hari ini bakal coba setup ke Archer. Ya sebisa mungkin kalau misalkan kita bisa nyalain Astro, kita nyalain Astro juga di awal guys. Karena Archer doang nggak cukup guys ya di awal ya mestinya. Kecuali kalau Astro dicampur ke dia gitu kan. Wanwan ini kalau awal-awal dapat bintang 2 sih lumayan bisa ngegendong ya mestinya ya. Tapi Wanwan itu masalahnya harus 3 Archer, 3 Kadia gitu guys ya, baru kuat ya. Kalau enggak tuh masih kurang greget guys ya. Argus ntar dulu deh ya. Karena kita pakai Remi 2, sebisa mungkin kita nabung sebanyak-banyaknya guys di awal ya guys ya. Kita mau main Kadia apa nih? Apakah kita akan bermain Kadia yang sudah di nerf? Apakah masih bisa dipakai atau enggak? Karena Kadia itu sekarang menurut gua tetap masih kuat bet sih guys ya. Oke, kita bakal terbantai dulu guys di awal-awal guys. Ya, santai aja guys. Itu awal-awal tuh yang penting cari duit sebanyak-banyaknya guys ya. Kayaknya ini kita nggak bisa deh main Archer guys. Soalnya kita juga nggak dapet si Martisnya awal-awal kan. Mungkin kita bakal coba cari one-one nih guys habis ini. Udah jebret-jebret. Masukin ini. Masukin ini. Sebetulnya kalau misalkan Martisnya itu kita bisa dapetan blessingan ya. Boleh juga kita sebetulnya masukin ke arah ini guys. Siapa Astro-Astro ini guys. Martisnya asal dapat blessing ya. Waduh, ngosongin hero loh. Menunjang permainan kalian di Magic Chess, kalau kalian bisa beli Magic Chess Pass ya, kalian beli lah guys ya. Karena kalau kalian beli Magic Chess Pass itu, kalian bisa ngeliat ya, misalkan sisa hero berapa gitu kan, kayak gini nih. Ya kalian lihat tuh, yang sisa berapa ya kalian main ke arah sana guys. Nih kayak Martis tinggal 13 ya. Kalau bisa ya kalian jangan main ke arah sana, karena udah istilahnya apa ya, udah banyak yang pakai cuk. Ya, cuma kalau misalkan kalian mau lihat manual juga boleh sih. Kalian ngumpulin saber, kalian lihat nih semuanya nih. Ada nggak yang main saber gitu? Tapi ya capek guys ya. Jadi kalau bisa ya Magic Chess Pass ya boleh lah guys. Nanti kalau misalkan emang ada event-event apa, gue bakal coba giveaway guys ya. Makanya sekarang gue kalau giveaway itu lebih pikir biar kalian tuh pemain-pemain Magic Chess juga lebih enak kan, kita mendingan giveaway-nya Magic Chess Pass kan. Pukul. Daripada gue kasih yang aneh-aneh gitu, mendingan bagi-bagi Magic Chess Pass guys. Karena itu menurut gue menunjang apa ya, sensasi bermain kalian nih. Keren banget bahasa gue cu. Iya. Ini kita langsung naik aja nggak ya? Langsung naik aja lah ya. Karena di sini kita pengen coba kumpulin one-one-nya juga. Dan di sini kita peringkat kelima. Oke, lumayan. Paling nggak masih dapat item guys. Aku butuh attack speed guys. Starfall kalau nggak golden step. Golden step dulu ya. Golden step dan one-one selalu adalah pasangan yang serasi guys. Nanti tinggal kita tambahin item attack-nya guys. Jadi attack speed udah ada, tinggal item attack-nya nanti. Hayabusa, Grok, Akai, Masha, Cho. Ayo. Ini apa nih yang kita mau keluarin guys? Kayak gini dulu apa? Oke ya, sabar dulu guys. Masih terlalu pagi untuk menentukan. Karena ini kita blessing pun belum ada dapat. Anjir lah, Chang'e-nya dapat blessing, males banget gua. Garuk, hilang kok, lihat ya. Kalian lihat gak sih? Kayak gua tuh gak diapa-apain guys, kena splash damage aja hilang gua. Ambil Odette lagi di awal-awal. 1, 2, 3. Oke, kayak gini dulu. Kita lihat ya guys ya, apakah Kadia ini masih bisa ngegendong guys. Kadia ini paling gak ngegendong masih ada ini ya. Masih ada Chang'e guys, paling gak guys. Cowoknya sebisa mungkin jadi. Kita pakai itu. Weapon Master harus nyala. Ini udah pegang ini aja cuy dia, Norton Veil awal-awal. Ya, walaupun Norton Veil awal-awal guys, nggak takut ya guys ya. Karena Norton Veil awal-awal, Freya bintang 1 nggak punya item juga. Astaga!
Wan, lompat Wan. Jangan mau diinjek-injek Wan. Pukul, tendang, tembak, 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 tembak. Oke, masih menang kita, Bos. Gila ya, dia pakai Benny 3 dapat Norterfell di awal, kecret terus, Cok. Darah tinggal 38. Ngapain dia, guys? Impressive fast dulu ya. Nice. I love it ini, guys ya. I love it. Aduh, enggak dapat lagi blessing-nya si ininya, Mia-nya, guys. Padahal gue berharap pada Mia ya, guys ya. Mia-nya kita jual aja. Kalau Mia enggak ada blessing tuh, calon-calon kita buang emang, guys. Dapat kopi dong. Paling enggak one-one kita jadi dulu nih. Si Halbert. Si Halbert sama one-one item kasih ke sini. Kalau enggak kita nyalain 3 archer 3 Kadia, ya kita langsung nyalain ke 6 Kadia, guys. Pilihannya hanya itu, guys ya. Panuan bintang 2, dapat archer, oke mantap, masukin ini dulu. 3 archer, oke ini kita bisa buang martisnya ganti sini. Oke ya, one-one kita taruh di tengah-tengah, guys, karena dia adalah pusat pemerintahan, bukan pusat pemerintahan. Pusat damage ya, guys ya. Ayo, ayo. Kita udah slot 6, guys, cowok kita masih bintang 2, mudah-mudahan masih bisa jadi, guys ya. Karena kita di sini kalau main kayak gini tuh yang TB ya ujung-ujungnya cowok sama Masya, guys. Bahkan masihnya ntar mungkin gue buang ya akhir-akhir ya. Cat 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 cat. Ayo Wan, naik lagi Wan. Mam tuh ya. Kadia Riverlands di nerf. Gak masalah, guys. Kita rolling-rolling dulu ya. Di Wan-Wan-nya dapat lagi. Ini kita ganti Moskop aja. Nanti kalau gitu satu lagi Tamus ya, bukan Martis, guys. Ya udah, gak usah pakai Martis. Kita mainnya yang masuk akal aja, guys. Martisnya udah gak masuk akal buat dipakai. Kita lepas, lompat lagi, Bos. Wan-Wan, jangan tewas. Waduh, ditucuk sama Martis Assassin, guys. Ya, ini terbukti kita masih kurang keras ya pasukannya ya. Oke, Moskov jadi. Canglenya juga jadi. Tidak dapat blessing, guys. Sedih kali aku tuh. Cowoknya dapet apa? Aduh, dia gak dapat ininya, guys. Taruh sini. Komposisi seperti ini dulu. Kalau ntar dapat item magical kita ada cangkel ya, jadi jangan khawatir, guys. Semua item bakal kepake, armor kepake, item magic kepake, item attack juga kepake. Cut 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 cut. Let's go one one. Anjir lo, Moskop, Moskop, woi Moskop gua menang anjir. Penyelamat duit gua, guys. Kalau nggak duit gua cuma 19 tuh, guys. Kita langsung aja ke 7. Kalau nanti kita ada Jilong atau apa kita kisahkan dia dong. Aduh, itemnya kayak gini, Gunner. Gunner buat apa? Worm Slayer buat apa, guys? Ayo, Gunner buat apa? Worm Slayer buat apa? Aku ambil anti magic dulu kali ya. Karena sekarang kan ini anti magic ini emang lagi banyak digunakan ya, guys ya. Karena tuh meresahkan, guys ya. Sekarang hari-hari magic, hari-hari magic. Masukin Akai dulu. Kita refresh gak ya? Gak usah refresh dulu dah. Sabar dulu aja ya. Kita ambil anti magic di sini, tempelin ke sini. Taruh sini. Oke, kita gabungin ke sebelah kiri, guys ya. Oke, let's go. Buktikan one-one. Ya, one-one-nya di sini udah kita kasih sedikit armor, guys. Paling enggak dia ada anti buat kena ini ya, kalau kena cakle paling enggak langsung mati, guys. Pukul damage terbesar. Ini gue suka dimarahin nih, guys, sama kalian, guys, ya. Kalau misalkan kita tidak menunjukkan damage terbesar di siapa. Cerut. Masih di 1-1, guys. Masih di 1-1. Selau. 12. Tamus ini harus. Nggak, sabar aja. Duit masih 20. Masih aman ya, guys, ya. Kita pokoknya udah posisi kayak gini dulu aja, guys. Kita cover 1-1-nya. Waduh, Freya. Ditarik dong gue Moskopnya. Moskop gue ditarik. Oke, nggak apa-apa. Masih bertahan. Ini kita masih belum ada lifesteal ya, guys, ya. Kalau udah ada lifesteal sih jauh lebih enak kita nanti. Cowok masih bertahan. Semprot. One. Bertahan, One. Waduh. Tebel. Mereka tebel, guys. Ampun! 45. Wisang. Itu berapa sih? 46. Oke, gua kalah value sih sama dia ya. Ini kita masih mencari Jilong ya sebenarnya ya. Oh, ini gua tadi nggak masukin ini. Wah, gembel, guys. Habis ini kita next slot lagi ya. Winter Trancheon atau Concentrate Energy. Ya, dua item itu yang kita butuh, guys. Kalau kristalnya sendiri, Archer boleh sih. Kadia juga boleh. Kadia boleh, Archer boleh.
Wih, Haskell boleh sih. Assassin. Gak butuh toh. BOD, Haskell, Twilight. Haskell dulu deh buat si Wen-Wen ya guys ya. Ada Luoyi, oke, masuk Luoyi. 6 ini. Masuk sini. Mana dulu ya? Stun-stun dulu kali ya. Oke, damage di Cho sama Wan-Wan guys. Moskov, sabar dulu guys. Kalau dia belum dapat kristal siapa tuh namanya? Kadia, masih percuma dia guys ya. Bakal cepat banget matinya. Cat 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 cat. Lindungi Wan-Wan-nya guys. Pokoknya selama Wan-Wan-nya terbang dia tidak akan bisa disentuh guys. Ayo, ayo. Ayo. Kadia ini di nerf tapi tetap aja masih OP ya. Walaupun kayak dulu kan ini kita 15% attack speed, 15% max HP. Sekarang cuma 12% aja guys. Padahal persentasenya itu lumayan jauh loh ya. Dari 15 ke 12 tuh stacknya 6 gitu kan. Stacknya 6. Berarti berapa tuh guys perkaliannya guys? Sebetulnya perbedaannya cukup jauh ya. Oke gini dulu, Masha di ujung. Ini ada yang tarik-tarik gak sih? Banyak yang tarik-tarik bos masalahnya bos. Tarik kiri. Tengah, yang kiri pasti ditarik ya. Kalau sini deh kalau gitu. Kita biarkan Masha-nya yang tertarik. Masha-nya mati aja di awal deh. Karena kalau Masha-nya mati cepat, kita dapat arwah, kita untung gitu kan. Masha-nya matiin dulu aja. Aku tidak butuh Masha guys. Cepat satu. Oke, retailnya mati. Wan-Wan masih lompat. Ya, memang sekarang yang core-core itu harus yang bisa terbang-terbang kayak gini guys. Kalau kalian core-nya tuh di Mia gitu ya, sekali diserangin, hilang guys kita guys. Cot. Wah, Mia bintang 3 kalah cok sama kita cok. Kita hilangin begitu saja ya. Darah 43. Wan-Wan gue ini kok nggak keluar-keluar lagi guys. Tadi kita keluar lumayan deras loh Wan-Wan awal-awal guys. Hey, Jilong. Aku butuh Jilong. Gak ada yang dapat blessing. Oke, santai dulu. Chang'e-nya kita masih kurang 4. Wan-Wan-nya kurang 5. Martis bintang 3. Oke, untung kita ada pada pinama Argus ya guys ya. Untung kita ada pinama Argus. Wan-Wan-nya lindungin dong. Wan-Wan-nya lindungin. Bunuh Martisnya. Bunuh Martisnya. Cet. Oke, ini hilang loh, kena sepak, lompat, tat. Cakep ya Wan-Wan gue ya, Wan-Wan gue lebih kuat dari Wan-Wan kalian. Kita lihat sisa Wan-Wan berapa guys. Dapat 2 magic. Wan-Wan sisa berapa? Wan-Wan di 3 cok. Wan-Wan sisa 7 ya. Sisa 7 kita butuh 5. Rebut-rebutannya masih alo guys ya. Ini cakep kita harus masukin nih guys ya. Karena kita ada blessingan magic, lumayan guys. Archer. Item lagi. Kita butuh armor ya. Kita ambil armor dulu, guys. Kita butuh blade armor buat si Chou ya biar makin keras. Akai lagi. Tidak butuh, guys. Kita butuh Jilong. Jilong. Lui terus. Santuy-santuy aja. Ya, kita Masha kita bunuh, Argusnya kita bunuh, ditarik. Ya ampun. Itu apa, Cok? Alucard bintang 3. Pakai Archer. Apa itu? Alucard bintang 3 pakai Archer. Enggak ngobat, Cok. Cet. Masih nambah darah. Gila nih di Gen 1-1 sih. Cut. Wih, gila. Cok kita tidak bisa mati. Mamam lu ya. Alucard bintang 3 pakai Archer guys, masih kalah dia. Tapi dia gak nyala lightbone ya guys ya. Itu bodohnya dia guys, lightbone-nya gak nyala guys. Kalau lightbone-nya nyala keras banget itu pasti itu. 3, 2, 5. Abis ini kita naik slot ya. Wan-Wan kita level berapa nih? Kurang 11. Si Alo pegang berapa Wan-Wan-nya? Wan-Wan dia cuma 2 ya. Oke ini sih kayaknya menang ya guys ya. Feeling-feelingku sih menang guys. Ya ini kalau kita harus buang, kita buang Akai nih. Luinya dimakan duluan ya awal-awal ya sama assassin-assassin ini. Masih ada Karina di situ. Cho, tendang. Cet. Cho-nya masih bertahan. Sepa lagi. Aduh, Cho-nya mati lagi. Kalau Cho-nya mati tuh kayak separuh jiwaku pergi guys ya. Ya. Argus. Belum banget nih Argus. Oke, darah 28. Nah, gue suka nih guys ya. Kita agak sedikit balance ini ya.
Jadi musuhnya juga lumayan kuat gitu, guys. Di sini kita cari Jilong nih, sumpah. Jilong, kita cari Wanwan 2 lagi, guys ya. Bisa lah ya kita cari Wanwan 2 lagi. Masa nggak bisa, guys? Wanwannya harus ke sebelah sini. Cangkoynya tetap di kanan ya. Sebetulnya ini kita lawannya assassin semua nih. Apa kita mau tempelin aja, guys? Kalau tempelin boleh juga sih. Oke, dapat mirror lagi. Dapat golden staff. Next slot. Cari Wanwan 1 sama Jilong 1, guys. Wanwan 1, Jilong 1. Nah, ini Jilongnya dapat ya, kita buang Akai, masukin Temus, ya life steal udah ada. Tinggal cari Wenwen 1 lagi, guys. Wenwen jadi, kita jual dia. Wenwennya kita copy, guys. Ada 3 mirror kita. Nah, Wenwen gue jadi, masukin ini. Cowok kita masukin ke sini. Udah ya. Ini Wanwan gue sudah full item, 6k dia, 3 archer. Nah, ini sih mestinya sih udah nggak mungkin kalah sih, cuk. Ya, namanya Wanwan itu sekarang masih tetap OP, guys ya. Apalagi kalau 6k dia nyala. Kalau gue sih mendingan ke 6k dia ya, daripada ke archer doang, guys. Karena kalau archer doang kan cuma attack speed, tapi kalau ke Kadia itu attack speed dapat ya, terus shieldnya juga dapat, guys. Jadi kuat banget, guys. Hilang lo Alo lo. Oke, si Ara aja kalah sama Alo, guys. Apalagi sama gue, guys. Kita bikin lagi meta Wanwan nancep genteng ya, guys ya. Widih, kelebihan dong ini gue. Kita kelebihan, bos. Kadianya, bos. Kita cari ini, guys ya. Kita cari satu Hellcard, guys. Wih, Tamusnya jadi juga. Buang Masya deh. Oke, Tamusnya jadi. Oke, jadi 4 abis, guys. Inikah the real hoki? Inikah the real hoki, guys? Tamusnya taruh sini, ini taruh sini. Ini taruh sini, ini taruh sini. Dah, bye-bye. Ya, ini udah kuat banget ya kita, guys. Tidak mungkin terkalahkan, guys, Wanwan kita, guys. Ayo, ayo. Beritahu Wanwan. Cut, 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 cut. Ya, kalian mau pakai si siapa tuh? Karina juga. Dia tuh kan pasti ada downtime-nya ya, guys ya. Jadi bisa dibantai sama si Wanwan kita, guys. Damage 21.000 doang ya damage-nya ya. Karena di sini kalau misalkan main Kadia itu emang enaknya damage kita tuh lumayan merata gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian bilang Kadia di nerf, menurut gua masih worth it banget ya. Terutama kalau kalian emang maininnya ke arah core-nya 2 ya. Sebetulnya 3 sih ya. Chou itu juga GG banget, Luoyi support-nya bagus banget. Chang'e damage-nya sakit banget kalau kalian dapetin item-nya. Dan di sini Wanwan ya, guys ya, yang benar-benar sebetulnya kalau kalian mau lawan Iritel bintang 3, mau lawan Karina, itu juga sebetulnya masih bisa di counter pakai combo ini. Dan kalau kalian lawannya para magic-magic ya, Odette-Odette yang bisa langsung nyanyi-nyanyi itu Wanwan juga kan pas lompat itu kan dia nggak bisa di-damage, guys. Jadi menurut gua Wanwan ini masih tetap menjadi pilihan yang bagus banget buat di meta sekarang ya. Meta Wanwan di atas genteng, guys ya. Gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.